Target kita tahun ini Bapak Presiden Jokowi adalah 1,1 juta lapangan kerja baru berkualitas diciptakan oleh sektor parekraf. Dan di tahun 2024, 4,4 juta lapangan kerja baru. Nggak bisa kita lakukan tanpa inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Bapak Presiden Jokowi 8 tahun ini telah membangun Indonesia dan banyak sekali prestasi kemajuan. Namun juga banyak tantangan ke depan. Ini yang akan kita diskusikan. Tantangan masalah ekonomi. Bagaimana dampak inflasi, dampak krisis pangan dan energi. Beruntung Provinsi Riau punya dua-duanya. Pangan cukup, energi melimpah. Nah ini bagaimana kita bisa memformulasikan untuk kesejahteraan masyarakat kita, membuka peluang usaha dan lapangan kerja.